kita lagi ada di rumah baru dan kita lagi mau ngecek rumah. Let's go. Malah di sini udah jadi duluan nih ya guys ya. Terus di sini nanti ada unicorn. Ini ruang tamu dan ruang keluarga bisa nonton lah ya. Setelah aku pikir-pikir, ya udah ruang tamu sama ruang keluarga di sini aja ruang tamu. Tadinya ini tuh sebenarnya ya guys, ini tuh teras. Aku kirain ada view, ternyata view-nya tembok. Kita sebenernya harus bisa estetik ya. Ya kayak gitu juga dulu kayak tekong saya. Kira aku lagi kayak nanti kita keplotek-plotek gitu. Ngapain lu yang tiktok-tiktok apaan? Ini kalau lagi bagus-bagus ya. Kal garden dengan sangat mencari. Tapi awannya bagus banget itu kan. Nanti ini lataran. Banyak. Lagi ada di rumah baru dan kita lagi mau ngecek rumah. Let's go. Nah, nih daerah sini nih udah daerah kosnya. Ini tempat kosnya. Terus ini ada kamarnya. Jadi kalau misalnya mau istirahat di sini bisa gitu. Ada toiletnya juga udah gitu. Malah di sini udah jadi duluan nih ya guys ya. Terus di sini nanti ada unicorn. Nah, tadinya ini tuh yang sebelah sini kan ruang tamu. Setelah aku pikir-pikir, ya udah ruang tamu sama ruang keluarga di sini aja ruang tamu yang. Tapi ini jadiin ruang dance aja mereka ya kan? Jadi ruang dance aja di sini sampai-sampai. Kayaknya kalau dibersihin kayaknya harus di sini ya. Di sini alat-alatnya bagus gitu ya, kacanya di sini aja semua. Ini ruang tamu dan ruang keluarga bisa nonton lah ya. Ini ada toilet tambahan. Jadi kayak di meja makan habis itu bisa ke toilet gitu. Terus di situ rencananya kayak ditaro. Tadinya ini tuh sebenarnya ya guys, ini tuh teras. Aku kirain ada view, ternyata view-nya tembok. Jadi akhirnya aku cancel terasnya. Disemenin aja. Percuma kan teras view-nya tembok. Nanti kita mau coba cari siapa tahu ada yang ini. Siapa tahu ada apa? Vertical garden boleh. Ini vertical garden di sini. Jadi maksudnya kadang-kadang tuh buat foto estetik di sini. Kayak lorong-lorong di luar negeri kan. Iya. Yeah. Kita sebenarnya harus bisa estetik ya. Ya kan gitu juga dulu kayak tekong saya. Enggak apa-apa, saya. Ini lumayan tingginya. Enggak tinggi. Aku udah mikirin tempat buat taruh ayam anak-anak. Ayam? Masuk gak kakinya? Mana ayam? Di sebelah sono, situ kan ada taman-taman. Yang tamannya gak begitu besar banget. Main di sini kita mau ada yang vertical garden biar kayak view-nya hijau gitu ya kan. Habis sambil makan gitu, pas syuting kan juga bagus kan gitu ya kan. Kayak kita lagi mencari ya guys. Jadi kan anak-anak live-nya kan banyak kan, kadang mereka ada break-breaknya ganti-gantian kan. Jadi di sini buat ruang kerja sama di atasnya mau dikasih buat tempat istirahat aja. Itu gak usah kemana-mana. Wardrobe. Ini toilet ayah. Masih pada bingung kenapa tuh toiletnya sendiri. Enggak ya, kalau keluar dari abis pulang dia kebiasaan waktu dulu dia harus beres-beres dulu baru ke kamar gitu. Jadi ini dekat sama ruang wardrobe-nya ayah juga. Kamar ayahnya bikin sendiri. Ayah lihat deh toilet ayahnya udah lihat. Ayah lihat. Ayo udah terusulin semua dari atas. Hah? Lihat, tadi udah lihat dari hewannya. Bagus. Dirinya. Ayo udah lari ke atas tadi. Ke atas, ke bawah. Ke atas, bawah. Emang main di Jawa Rio. Tapi rumah nih, olahraga gak usah perlu lari dari kemana. Terus lagi tuh naik, rumahnya. Keringet, basah. Nah, kalau kami ini aku pakainya Sanima. Nah, warnanya tuh. Kalau kalau itu biru-biru gitu. Karena kan Uya minta biru kan. Tapi dia ternyata gak mau yang sesuai gambar
Sabira. Enggak, nanti keplotek-plotek gitu. Ih, lihat kayak idol. Bagus kan kalau kena bikin TikTok sini tuh langsung. Ngapain lu bikin TikTok di kamar mandi? Ini kamar gue ini tuh. Kasurnya. Dia enggak tahu letaknya di mana tuh kan. Ya udah. Iya pokoknya sesuai itu sebenarnya, tapi yang pasti ada tantangannya. Awalnya kalau lagi bagus bagus ya. Temboknya pakai itu batu alam juga masih oke kan, yang di tempat cucian misalnya satu bagian situ batu alam udah gitu aja. Lagian soalnya ini juga buat syuting kan, jadi biar lebih oke. Misalnya bagian sini batu alam juga nggak apa-apa kan gitu kan, bagian sini udah dibikin kalau sini kan bagian sini batu alam. Nah, ini setengah sih, Wenda bikinnya setengah. Lebih kecil kan daripada ruang sebelah kan? Bikin kecilan aja gak apa-apa. Ya ampun, malah ngeser ini yang nyupir di sana, mentang-mentang makan ini ya. Gimana saran, Bun? Kelihatan kan? Zoom-nya, Bun ya? Zoom-nya kelihatan kan? Zoom-nya. Manfaatin, Bun. Oh, lu ngeker ini kalau misalnya lu ngeker orang lagi ini ya, pacar lu selingkuh gitu ya, lu bisa ya ngecek ya buat apartemen. Dari apartemennya aja kelihatan ya, wah gawat kayak gitu. Apain, Nonyo? Tapi kelihatan semua. Seriusan, Bun? Iya, ayo, seriusan, ayo. Mana? Ruang ini memang. Iya kan, barang-barang dari sini yang harus diumpetin di sini banyak. Contohnya barang yang di gudang di dekat tangga gue pindah sini semua kan, otomatis kan. Kan masak pasti lebih bagus estetik di sini kan. Sama di sini rencananya mau vertical garden, jadi gue benar-benar mencari orang vertical garden dengan sangat mencari. Tapi awannya bagus banget. Nantinya lataran. Sini tuh dapat bersih, dapat makan. Ini dapur gua. Ini dapur syuting. Dapur bawah. Jadi gimana tuh? Dapur sama ada tiga. Bersih kotor ya, Pak? Sedang ya? Wih, tongkrongan lu pada. Mana sebajinnya lagi? Bendera harus dibuka. Wih, aku langsung. Anda gak mungkin panas. Gua bikin semua sirkulasinya aman. Ini tongkrongan kalian nih, tongkrongan kami. Ada makan, dapur, tuh, repot. Amar pasti ada jendela, aku udah bikin. Kemarin waktu dipotong jendela isinya panjangan dia. Lokal ya. Ini masalah ibu ini aja. Enggak, masalah di depan sini. Ini masalah. Ini toilet, ini wastafel ceritanya, jadi kayak abis makan masih tang. Ini kamar, kamar asisten tuh semuanya ada jendela pasti, supaya ada ventilasi. Ini ruang cucian asisten. Mbak, pesen kopi. Ruang cucian asisten. Ternyata gede-gede banget. Ruang gosok juga. Padahal gak ada yang gosok ya? Oh, gosok sini ya? Enggak, ya. Gosok kepada, gosok kamu di atas. Iya, gosok asisten, ampunnya yang di atas. Kegedean ya? Ya kalau gede-gede banget, tinggal sekat bikin kamar. Gak apa-apa, aku ntar sebelah beli kasur. Nah, di sini ada musola. Di sini buat tempat orang wudu. Ini kan wudu. Bisa wudu kan? Ini langsung tembus musolanya itu. Kenapa musolanya di sini? Biar kalau misalnya ada orang yang mau gampang.